PT Jamperindo mencatatkan volume penjaminan sebesar 133,16 triliun rupiah sampai dengan Mei 2024. Angka tersebut terdiri dari penjaminan KUR sebesar 60,79 triliun rupiah dan non-KUR sebesar 72,37 triliun rupiah. Pada kesempatan sama, Direktur Utama Jamkrindo Ahmad Purwakajaya mengatakan, tak hanya kinerja gemilang yang Jamkrindo catatkan, namun juga value yang diciptakan. Karena perusahaan kita ini, PT Jamkrindo, luar biasanya dia membawa dua value yang sama pentingnya, yaitu value sebagai social value dan economic value. Ini yang mungkin di kita compare dengan perusahaan-perusahaan penjaminan yang ada di negara lain, lebih banyaknya sosial. Dan kita sampai dengan 2023, PT Jamkrindo telah berhasil meng-create dua value itu dengan sama baik. Baik itu economic value dan social value.